kita melaksanakan festival budaya. Perlu kita ketahui bahwa pada saat ini kita lihat terjadi perubahan sosial yang begitu cepat. Kita tidak tahu 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang bagaimana perubahan sosial yang akan terjadi. Namun ada hal yang perlu kita ketahui bahwa hasil pendidikan sekarang haruslah sesuai dengan hasil pendidikan yang jadinya anak didik kita nanti yang akan datang. Ada satu kemampuan yang memang harus dimiliki oleh anak yang tidak mutlak menggunakan skill intelektual, yaitu soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkompetisi, kemampuan bagaimana kita bisa bekerja sama